بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد كتابا جدكا من الشكور قررت الله تبارك وتعالى Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini Di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasa kita akan mengawali pengajian kita malam hari ini dengan membaca surat yang akan kita pelajari, yaitu Surat Alam Nasyurah, untuk mengulangi hafalan kita terhadap surat yang mulia ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح, لك صدرك الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, وزرك, وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك, ورفعنا لك ذكرك، فإنّ مع العسر يسرا, يسرا، إنّ مع العسر يسرا، فإذا rabbika Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya. Radio Kita di Madiun dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Pembahasan terakhir kita tentang ayat yang ke- dua dan ketiga yaitu ayat yang berbunyi wa anka wizrak alladhi yang artinya dan kami telah menurunkan beban darimu yang mana beban itu telah memberatkan pundakmu Bundanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa sekurang-kurangnya ada dua penafsiran para ulama ketika mereka menjelaskan makna dari beban tersebut. Penafsiran yang pertama adalah dosa-dosa. Penafsiran yang kedua beban tugas dakwah. Dan kemarin kita sudah membahas tentang penafsiran yang pertama yaitu beban dosa. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengupas penafsiran yang kedua. Bahwa menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan beban yang memberatkan pundak Nabi SAW adalah tugas berdakwah. Mengapa Kok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa berat dengan tugas tersebut? Karena kata sebagian ulama diantaranya Al-Qasimi di dalam tafsir beliau. Bahwa awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu yang menerima dakwahnya sedikit apa banyak? Sangat sedikit dan juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang masuk Islam pertama kali mengalami penindasan, mengalami ujian yang berat. Di sisi lain, kesyirikan ada di mana-mana. Berhala di sekeliling Ka'bah ada berapa? 360 berhala. Di dalam Ka'bah ada, di luar Ka'bah ada, di atas Ka'bah mungkin juga ada. Moral rusak. Akidah rusak, ibadah rusak. Demi melihat itu semua, maka Nabi SAW terasa bahwa itu beban yang sangat berat. Nabi SAW tidak nyaman ketika melihat ada orang menyembah selain Allah. Nabi SAW merasa tidak nyaman ketika melihat kaum muslimin yang cuma sedikit itu ditindas. Dan itu terasa begitu berat di pundak Nabi SAW. Kemarin kita sudah jelaskan arti dari aslinya angkodo lohrok. Angkodo, apa kemarin? Beban yang terlalu berat sampai sampai apa? punggungnya mengeluarkan suara. Jadi Nabi SAW itu berat banget melihat orang-orang yang masuk Islam sedikit. Kau musyrikin kekuatannya kuat luar biasa. Nah keberatan tersebut, beban yang berat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan. Wa wadha'na anka wizrak. Kami turunkan beban itu dari pundakmu, wahai Muhammad. Apa maksudnya diturunkan dari pundak Nabi SAW? Bukan maksudnya Nabi kemudian tidak wajib lagi untuk berdakwah, bukan? Akan tetapi, beban itu diturunkan ketika jumlah kaum Muslimin semakin banyak, dan bukan hanya banyak. Bahkan mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Surat apa itu? Idza anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa artinya afwaja? Berbondong-bondong. Kalau kemarin yang masuk satu dua sembunyi-sembunyi. Maka kemudian setelah terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah. Yang diistilahkan dengan Amul Fathi. Tahun penaklukan. Maka setelah kejadian itu yang masuk ke Islam itu bukan 10-20 tapi satu kabilah breng masuk Islam. Kabilah yang lain masuk lagi. Maka kemudian beban itu terasa apa? Ringan di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penafsiran yang kedua. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari penafsiran yang kedua ini? Bahwa seharusnya kita ini yang mengaku agamanya Islam. Itu seharusnya merasa sedih sedih. Merasa berat ketika ajaran Islam itu tidak diamalkan oleh masyarakat. Harusnya seperti itu. Ketika melihat orang gak sholat, sedih. Ketika melihat siang-siang orang di bulan Ramadan tanpa malu makan, soto dan bakso di pinggir jalan. Minum kopi dengan enaknya siang-siang bulan Ramadan. Laki-laki dewasa ya terasa berat, sedih. Jangan kan sedih nggak kalau ngeliat kayak gitu? Lihat teman-temannya di kantor pada korupsi, sedih. Sedih nggak? Sedih nggak? Enggak, biasa aja. Lihat anak kita sampai besar belum mau sholat. Sedih. Berat. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Itulah yang seharusnya kita rasakan. Ketika melihat orang-orang tidak mengamalkan ajaran Islam, sedih. Ketika melihat pengajian yang hadir, satu, dua. Ya. Melihat masjid yang sholat, satu, dua kesebelasan. Ya, cuma imam dan makmumnya. Sedih. Ya. Tapi sebaliknya. Ketika melihat jamaahnya banyak. Ya. Orang-orang di bulan Ramadan pada puasa. Kau muslimat pada pakai jilbab. Jangan lebih senang lihat muslimat pakai jilbab apa buka-bukaan. Kok senyum? Senang yang mana? pakai jilbab berarti masih normal normal keimanannya bukan normal kelaki-lakiannya normal keimanannya ketika melihat orang pakai jilbab masya Allah alhamdulillah di kampung ini sudah ada yang menutup auratnya lengkap senang Bukan hanya senang saja, akan tetapi kita ini terpacu untuk berbuat apa yang bisa kita perbuat untuk agama ini. Jangan cuma memikirkan kehidupan diri sendiri. Yang penting perut saya kenyang. Yang penting saya bisa tidur nyenyak. Itu saja. Kalau itu pikiran kita, nuwun Apa bedanya antara kita dengan dengan binatang? Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Buya Hamka Beliau pernah mengatakan, kata-katanya simpel tapi agak menohok. <laughs> ya. Agak pedes, ya. Buat orang-orang yang merasa tertohok. Kata beliau, kalau hidup sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup. Babi di hutan pun hidup. Apa kata beliau? Kalau hidup, sekedar hidup. Babi di hutan pun hidup. Kata beliau, selanjutnya, kalau bekerja, sekedar bekerja. Kalau bekerja, sekedar bekerja. Kera juga bekerja. Kera juga bekerja. Ini perlu disyarah apa enggak ini perkataannya? <laughs> perlu dijabarkan enggak ini maksudnya? Kata beliau, kalau hidup sekedar hidup. Sekedar hidup itu apa sih? Nah, hidup hanya untuk makan dan tidur. Hidup sekedar hidup itulah hidup hanya untuk makan dan tidur. Kalau misalnya kita hidup hanya sekedar supaya bisa makan dan tidur, maaf. Binatang-binatang di hutan pun mereka hidup untuk makan dan tidur. Binatang-binatang di hutan mereka makan, mereka hidup untuk makan dan tidur. Itu yang mereka lakukan. Makanya kalau kita perhatikan binatang-binatang di hutan, mereka tahu nggak halal haram? Gak tahu. Ya, yang penting Kenyang yang penting bisa tidur nyenyak. Itulah binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, kalau kita ini seperti itu, nah, apa bedanya antara kita dengan binatang? Terus, seharusnya kita bagaimana, Ustadz? Kita ini hidup untuk makan dan minum, dan tidur, atau kita makan? makan dan tidur untuk hidup. Saya ulangi pertanyaannya. Kita ini hidup untuk makan dan tidur atau makan dan tidur untuk hidup? Makan dan tidur untuk hidup. Apa sih bedanya? Kualitas apanya makannya? Apa sih bedanya antara orang yang hidup untuk makan dan tidur dengan orang yang makan dan tidur untuk hidup? Apa bedanya? Bedanya tujuan utamanya apa? Kalau orang hidup untuk makan dan tidur, otaknya itu isinya cuma makan dan tidur. Mangan, warek, turu, tangi, turu, kencot, mangan, maning. Warek, turu, maning. Tangi, kencot, mangan, maning. Seperti itu, kan? Itu kalau orang tujuannya hidup untuk makan dan tidur, sedangkan orang yang beragama, orang yang punya keimanan, dia itu menjadikan makan dan tidur itu sebagai sarana supaya dia bisa hidup terus. Kalau sudah hidup, apa terus? Kalau sudah hidup, dia memberikan manfaat, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita ini manusia, manusia itu walaupun sama binatang, sama-sama makhluknya Allah. Jadi kita sama binatang itu ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama makhluknya Allah. Perbedaannya, perbedaannya kita dikasih keistimewaan. Lakat khalaqnal insana fi ahsani taqwim sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna paling baik paling indah kita dikasih oleh Allah akal kita dikasih oleh Allah subhanahu wa taala iman kita dikasih oleh Allah kearifan seharusnya dengan berbagai keistimewaan itu kita bisa beda dengan binatang ini perkataan Buya Hamka yang pertama, yang kedua apa tadi? Kalau kerja, sekedar kerja, kerak juga kerja. Emang kerak kerja, emang kerak kerja, kerja apa? Kerak topeng monyet, <guluh> ada kerja yang lain gak? Kerak apa? manjat kelapa. Ada kera yang spesialisasinya manjat kera. Dan itu butuh latihan. Akan tetapi kera ya sekedar kerja selesai, kerja selesai. Apakah dia berpikir setelah saya bekerja ini saya dapat gaji. Gaji ini sebagian saya infakkan untuk masjid. Apakah ada yang berpikir seperti itu? Enggak. Kalau kita bekerja hanya untuk bekerja, tidak terfikir. Sekian persen, saya akan alokasikan untuk akhirat saya. Sekian persen, saya alokasikan untuk kehidupan saya pribadi. Sekian persen, saya berikan kepada anak, istri, keluarga. Kalau kita nggak berpikir seperti itu, maaf, apa bedanya kerja kita dengan... Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bisa bermanfaat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang paling rajin tahajudnya? Yang paling rajin puasa Senin Kamisnya? Apakah itu yang dimaksud? beliau mengatakan yang paling dicintai oleh Allah anfa'uhum linnas yang paling bermanfaat untuk orang lain Bermanfaat untuk orang lain capek enggak Capek Yang lainnya sudah pada tidur ini belum tidur yang lainnya, setelah bekerja, pulang, langsung istirahat. Yang ini, setelah bekerja, masih mikirin bagaimana pengajian nanti malam, bagaimana pembangunan masjid, bagaimana anak-anak yang ada di sekeliling saya bisa ngaji. Di saat orang-orang siang-siang, setelah bekerja, langsung istirahat. Ini, setelah bekerja, langsung pergi ke musola. Menyambut anak-anak untuk belajar Al-Quran, masih pada asar dilanjutkan sampai Maghrib. Capek, akan tetapi dia menjadi orang yang dicintai sama Allah karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tak? tidak bersifat individualis, tidak bersifat egois. Yang dia pikirkan, apa yang bisa saya berikan? Dia keluar dari zona nyaman. Bahasa kerennya comfort, comfort zone. Dia keluar dari zona nyaman. Nyamannya kan pulang kerja, tidur. Hari Ahad, plesir. Ya, yeah. itu enaknya. Siang-siang istirahat. Nah ini, besok ini, ujian ini. Kita mau dalam zona nyaman atau keluar dari zona nyaman? Ada pengajian, gak ada duhur. Hmm, Ada pengajian, ada tuhur. di sini pengajian. Itu salah satu kita ujian kita mau nggak keluar dari zona nyaman ini. Yeah. Kalau ingin keluar dari zona nyaman, ah saya ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Mumpung ada seorang ustadz yang terkenal keilmuannya. Doktor Syafiq Reza Basalamah jauh-jauh dari Jember ya datang kemana? ke Purbalingga hari apa tadi Sabtu tanggal berapa ini 21 November 9 Safar berarti berapa hari lagi Bismillah besok saya zuhuran di Masjid Agung pengajian sampai jam 2 setelah itu eh ternyata beliau ngisi lagi di Purwokerto habis asar bismillah berangkat lagi nah, ke Purwokerto masjid Jenderal Sudirman ya pada asar ngaji lagi setelah dapat ilmunya tularkan sama orang ini namanya keluar dari zona nyaman ya terus bagaimana yang harus kita kerjakan Ustadz? untuk memberikan manfaat buat agama ini apa yang kita bisa perbuat, kita perbuat. Yang bisa berdakwah, dia berdakwah. Yang bisa dengan harta, dia dengan harta. Yang bisa dengan pikiran, dia dengan pikiran. Yang bisa dengan tenaga, dia dengan tenaga. Kiai kami dahulu di pondok mengatakan, "Pondok bahu pikir." lek perlu sak nyawane pisan. Itu bahasa Jawa Timur. Bahasa Banyumasnya eh bahasa Purbalingganya banda bahu siapa ya? Bahu itu kekuatan. Kekuatan itu apa sih? Banda tenaga, pikiran nek perlu senyawane sisan. Ya. Apa artinya saat bondo benda harta bahu kekuatan pikir pikiran kalau perlu nyawa kita korbankan untuk membela agama Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh beliau di zaman PKI sedang jaya-jayanya jadi makanya keluar kata-kata nyawa. Sekarang kayaknya kita nggak sampai nyawa gitu paling. Ya, kekuatan paling ya. Ini yang kita lakukan. Ustadz masa saya bisa berdakwah? Bisa. Emang dakwah itu cuma tugasnya ustadz dan kiai. Cuma tugasnya ulama dan mubalik. Enggak. Setiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Karena Nabi kita wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Saya hafalnya ayat wal asri. Sampaikan kepada siapa Ustaz? Anaknya dengan. Coba saya tanya. Siapa di antara panjenengan yang anaknya belajar surat Al-Fatihah dan hafal di tangan jenengan angkat tangan atau dari guru TPG? Angkat tangan. Siapa yang ngajari anaknya Al-Fatihah sampai hafal? Angkat tangan. Satu, dua, astagfirullah, tiga, empat, lima, lima, enam, pitu, walu, Wulu Sembilan. Sembilan. Dan terus siapa yang ngajari al-fatihah anak kita? Guru TPG. Pahalane go guru TPG. Makanya ada salah seorang syekh, seorang ulama di kota Madinah. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr sering datang ke Istiqlal Beliau pernah mengatakan, "Wahai para orang tua, minimal, minimal, ajarkan jus amma kepada putra-putri Anda." Apa jus amma minimal, minimal ya? Kalau di sini yang minimal al-Fatihah lah, kenapa seperti itu? Supaya nanti kita ini mendapatkan pahala. Sesungguhnya juz amma itu adalah suratan-suratan yang paling sering dibaca oleh anak, oleh orang-orang di dalam sholatnya. Nah sekarang kalau misalnya yang ngajarin Al-Fatihah dan Juz Amma itu adalah guru-guru TPQ, guru-guru ngaji. Berarti yang dapat pahala siapa? Guru TPQ, jenengan dapat apa? Anak jenengan sholat baca al-fatihah ayat kursi kemudian baca al-falak al-ikhlas an-nas. Setiap hari dia baca itu yang dapat aliran pahalanya guru TPK. Lah dengan melungu gak dapat apa-apa. anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Panjenengan sudah hafal. alamin Ajarkan kepada anak kita. Sini nak ayo indah banget loh. Kalau misalnya panjenengan itu pit-pitan, ya pit-pitan sama anak-anak di belakang, setoran apa? Hafalan, ya setoran hafalan. Ayo nak baca al-fatihah, ya. Setelah itu baca apa al-kafirun. Ustaz aku rapal ya al-kafirun bolak-balik. Nah, la abudu ma'abud kemudian antum nama aku bingung saat bud but, bud but. <laughs> makanya dihafalin makanya Nabi SAW kan mengatakan berliru walau ayat sampaikan ayat berarti kan kita sudah tahu ayatnya baru kita sampaikan lawang belum tahu ayatnya gimana mau nyampaikan ya setelah kita punya ilmunya, sampaikan kepada orang lain. Oh iya, sebelum disampaikan kepada orang lain, diamalkan dulu. Ya, setelah dapat ilmu, amalkan. Ini namanya mengamalkan ilmu, kemudian sekaligus dakwah. Ini dakwah bilhal. Apa dakwah bilhal? Dakwah dengan perbuatan. Jadi kita ini mengajak orang dengan praktik. Sudah tahu sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib buat kaum pria menurut pendapat yang cukup kuat di antara pendapat para ulama. Ya sudah, amalkan. Panjenengan mengamalkan ilmu tersebut sekaligus panjenengan berdakwah kepada masyarakat. Jangan merasa malu ada sebagian orang loh izinlah azan. Ya. Yo, kenapa apa enggak ke masjid kan sudah tahu sholat di masjid itu wajib. Iya kalau ke masjid enggak ada Enggak ada temannya, ya. Malu saya ke masjid sendirian. Semua orang, terutama di daerah-daerah yang keagamaannya kurang, akan mengalami masa-masa seperti itu. Saya juga dulu mengalami, ya, ketika pulang dari Madinah awal-awal itu, masya Allah prihatin ya, yang sholat ya kayak tadi, kesebelasan, bahkan kadang-kadang lebih parah dari itu kerja borongan, ya, azan sendiri, komat sendiri, ya jadi imam plus makmum, alias nggak ada temannya, itu berjalan sekian tahun, sekian apa? tahun. Kemudian mulai ada yang lah melasi teman kayak orang akan canek. <laughs> Datang satu, dua. Sekarang Alhamdulillah kalau zuhur itu tiga soft. Ya, sekitar kalau satu soft dua puluh misalnya berarti kan berapa? Enam puluh. Alhamdulillah bertahap. Ya. Dan kita kalau tidak memulai siapa yang akan mulai? Kalau bukan yang sudah hadir hadir pengajian yang akan mulai Panjenengan akan harapkan orang-orang yang tidak hadir pengajian Arab mulai. Panjenengan harapkan mereka? Lah mereka belum tahu ilmunya. Gimana mau mengamalkan? Ya tinggal yang sudah tahu ilmunya itulah yang akan mengamalkan. Sudah tahu ilmunya praktekkan. Ya yeah. sudah punya ilmu diamalkan, ditularkan terutama kepada keluarga ter. Terdekat kita, anak istri, diajak untuk hadir. Pengajian indah banget ya, kalau misalnya pengajian itu suami istri, kemudian anak-anak pada boncengan. So sweet, <laughs> so sweet itu bukan ketika dapat apa namanya bunga mawar. So sweet itu ketika panjenengan suami istri, anak. Berangkat bareng. Udan-udanan orang papa. Ya. Senang. Bahagia. Setelah seperti itu tularkan kepada orang lain. Keluarga sudah terbangun. Tularkan sama tetangga. Kalau memang mereka belum mau. Paling tidak jangan kenalkan. G. Anak radio apik banget. G. Ya. Putarkan nih 102,2 FM isinya pengajian, bacaan Al-Qur'an, nasihat para ulama, nasihat para ustaz. Enak ya. Kadang-kadang memang sebagian orang itu harus ada yang apa ya? ngoprak-ngoprak. Makanya ada seorang mengatakan lebih baik dipaksa masuk surga Daripada sukarela masuk neraka, apa kata dia? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Sukarela kok masuk neraka? Ya, somme ya. Masa masuk neraka, masa sukarela masuk neraka? Ada yang mau? Memang perlu, perlu ada yang buka itu semuanya membuka pintu-pintu itu perlu siapa yang membuka kalau bukan orang yang sudah tahu. Ya. Yeah. Panjenengan kenalkan sama orang tetangga. Ya. Yeah. Oh tetangga punya parabola misalnya, ya. Yeah. punya parabola. Kenalkan, eh ada TV, isinya cuma pengajian do. Ya. Yeah. Kasih tahu, oh ini gelombangnya sekian, satelit palapa sekian. Atau kalau perlu panjenengan datang ke rumahnya dicarikan, ya, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Jadi ketika kita melihat itu semuanya, Alhamdulillah musola yang dahulunya sepi sekarang sudah ramai. Beban yang ada di pundak itu terasa apa? Ringan. Alhamdulillah teman-teman di kantor saya dulu waktunya sholat. nggak mau pada sholat. Sekarang begitu azan sudah pada berangkat sholat. Senang. Ya. Alhamdulillah langganan saya dulu ya nggak pernah kalau nyetel radio mesti isine Nah ora dangdutan lenggeran ya wah sekarang sudah mulai ya lumayan lah sekali kali mending daripada ora ya, daripada enggak sama sekali sudah mulai kalau pagi nyetel pengajian nanti diprovokasi lagi besok bu jangan pagi tok lah orang member temen baru, ber, pengajian terus dutan sih kok orang member temen ya wis tak tambahi karo awan ya sama siangnya mulai pelan pelan jadi masing-masing dari kita itu punya kewajiban dan kewajiban ini nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan dipikir nanti yang akan ditanya tentang dakwah itu cuma ustadz dan kiai saja kita semuanya akan ditanya makanya Nabi saw mengatakan kunlukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih masing-masing dari kalian itu bertanggung jawab masing-masing dari kalian itu pemimpin penanggung jawab wa mas'ulun an ra'iyatih dan semua kalian itu akan ditanya di hadapan Allah tentang tanggung jawab yang sudah Allah bebankan kepada kalian kita ini nanti akan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sudah punya anak, sudah punya istri. Apa yang sudah kamu ajarkan kepada anak istri kamu? Kamu sudah punya tetangga, belum sholat sekian lama. Apakah kamu sudah ingatkan tetangga kamu atau belum? Sekian puluh tahun kamu jadi kepala di kantor kamu anggota kamu pada enggak sholat pernah diingatkan atau belum itu ditanya nanti sama Allah subhanahu wa ta'ala jangan dipikir kita enggak ada tanggung jawab sama sekali makanya jadi kepala itu jadi kepala itu berat aneh wong pada rebutan jadi kepala padahal jadi kepala itu berat tanggung jawabnya loh di hadapan Allah kita nanti bertanggung jawab dengan Allah terhadap orang-orang yang kita pimpin ya, tetangga, keluarga, dan seterusnya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Bahwa kita semua ini punya tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran agama kita ini. Dan ketika ada orang tidak mengamalkan agama, maka akan terasa sebagai apa? beban yang memberati pundak kita semua, yang kita ingin beban itu bisa ringan dengan cara mendakwahkan itu kepada orang lain. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatian yang mau sekolah Mohon maaf untuk uh, apa? Tanya jawab belum ada. Isak jam berapa? Lima? Oh lima delapan. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berdiri-berdiri. apa boleh dalam gerakan apa Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. pertama ya yeah, perlu saya sampaikan bahwa lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat seperti yang saya sampaikan kemarin lama banget itu biasanya ketika beliau salat sendirian ini yang harus saya jelaskan terlebih dahulu saya khawatir nanti yang jadi imam ini pada semangat semangat banget ngomaca alif lam mim dari kalau kita boleh bafi Burinya wis jan <laughs> ya jadi ketika jadi imam maka perlu memperhatikan kondisi makmum ya nah sekarang ketika eh uh, ruku misalnya. Rukunya lama misalnya. Itu apa yang dibaca? Membaca bacaan-bacaan yang sudah diajarkan sama Rasul. Subhana Rabbiyal Azim. Atau Subhana Rabbiyal Azim wa Diulang-ulang. Jadi diulang-ulang. Ya, di? Diulang Lebih dari tiga boleh. Ya, batas minimal satu. Batas minimal satu. Lebih dari tiga boleh ya itu dibaca dibaca sujud juga sama cuman kalau sujud bisa ditambahi dengan doa doa ya bisa ditambahi dengan doa doa karena itu waktu yang sangat mustajab Ustadz bagaimana penggunaan jam untuk menentukan waktu waktu sholat pada zaman sekarang bukankah waktu sholat itu ditentukan dengan peredaran matahari betul waktu sholat itu barometernya bukan jam. Tapi barometernya apa? Matahari. Misalnya waktu zuhur itu adalah setelah matahari tergelincir. Ya. Itu contohnya. Ya. Waktu maghrib setelah matahari terbenam. Nah kalau misalnya kita mengandalkan jam dan ternyata jamnya itu atau mataharinya sudah berubah tidak seperti apa yang termaktub di jadwal apa? salat ya yang dikeluarkan oleh sebagian eh, apa? sebagian lembaga kalau memang ternyata kita lihat mataharinya belum masuk atau sudah masuk tapi belum tertulis di situ jadwalnya maka yang jadi patokan apa? matahari bukan apanya? bukan jamnya Ya. Yeah. Makanya sebenarnya baik banget kalau misalnya secara berkala jadwal yang sudah tertulis oleh lembaga-lembaga itu secara berkala di direvisi, dicek, ya. Yeah. Dicek apakah sudah tepat atau belum. Beberapa saat yang lalu saya pernah ngecek berapa tahun yang lalu. Ternyata uh, waktu asar belum masuk. Menurut jam, menurut jadwal itu jam sekian, ternyata begitu dilihat, ternyata bayangannya belum, apa belum melebihi eh, panjang dari aslinya. Ya, oh, berarti belum masuk. Berarti kalau kayak gitu, maka yang dijadikan barometer, apa mataharinya bukan jamnya. Ustadz, apakah boleh memberi nama anak dengan Asmaul Husna? Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Apakah harus diganti? Begini, asmaul husna itu adalah nama-namanya siapa? Allah. Para ulama kita menjelaskan, nama Allah itu ada nama-nama yang hanya boleh dipakai oleh Allah. Ini jenis yang pertama, jenis yang kedua ada nama-nama yang boleh dipakai oleh selain Allah. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Contoh, jenis yang pertama, nama yang tidak boleh dipakai kecuali oleh Allah adalah Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman. Maka enggak boleh jenengan namai anak jenengan apa? Rahman, enggak boleh. Yang boleh Abdur, Abdur Rahman. Rahman enggak boleh. Ya, yang betul Abdur Rahman. Karena Rahman, Ar-Rahman itu nama hanya boleh dipakai oleh Allah. Contoh yang lain, Robul Alamin. Masa namai anaknya apa? Robul Alamin. Gak boleh, itu hanya boleh dipakai oleh Allah. Contoh yang lain, Allah. Apa? Allah. Nama anak kok? Allah Gak boleh. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua, nama-nama yang boleh dipakai oleh selain Allah. Dan itu nama Allah. Contohnya Rahim. Apa? Rahim. Rahim boleh. Ya. Yeah. Dalam Al-Quran Allah menamai, menjuluki nabinya Rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu Allah sedang menjuluki Nabi Muhammad dengan Rahim. Dan juga Ra'uf. Berarti kalau ada orang tua menamai anaknya Rahim, tidak apa-apa nggak harus diganti. Rauf juga nggak apa-apa. Kalau mau ditambahi Abdul Rauf bagus, Abdul Rahim bagus. Tapi tidak harus di, diganti. Maka pertanyaan ini harus dijelaskan. Nama anak yang jenengan itu siapa? Termasuk kategori yang pertama atau yang kedua? Kalau ternyata nama anak jenengan Robul Alamin kudu diganti. Tapi kalau nama anak jenengan Rauf, tidak harus diganti, tidak apa-apa. Jadi tergantung termasuk nama yang mana, yang pertama atau yang kedua. Apakah bentuk bermain-main dengan ayat Al-Quran, seorang yang membaca Al-Quran untuk sekedar pendengar tertawa, contohnya but-but seperti dalam surat Al-Kafirun. Uh, kalaupun itu tidak boleh saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Yeah. Jadi maksud saya tadi itu adalah uh, ada sebagian orang itu kebingungan karena akhir dari ayat-ayat itu sama, ya. Yeah. sehingga banyak orang bingung. Dan itu terjadi pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang mabuk ya yeah, sebelum diharamkannya apa? khamar itu ngimami membaca surat al kafirun dan gak selesai selesai ya karena akhirnya sama kalau memang itu tidak boleh saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni kita apakah bentuk kezoliman seseorang yang sebenarnya mampu membayar hutang tapi ditunda-tunda melunasinya sangat zolim ya sangat zalim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Orang yang mampu bayar utang kemudian dia ngundur-ngundur zalim Ya Walaupun Ustaz maksudnya ini untuk saya puter Ustaz buat modal zalim Jadi kalau misalnya panjenengan sudah punya utang nih sama sales misalnya sudah ditentukan waktu bayarnya. Dengan ada uangnya, tapi wah ini kudu tak puter maning Zalim. Ya. Dan kezaliman kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat-lipat nanti pada hari kiamat. Petang dedet orang yang zalim itu. Na'udzubillahimin. Maka jangan main-main dengan yang namanya apa? utang. Wallahu taala ala, ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.